Halo guys, hari ini kita mau buat sup ikan ya guys, ikan rebus kuah sup ya guys. Ini guys, bawang merah kita potong iris, bawang putih kita geprek, cabai rawit secukupnya, tomat kita iris, dan bumbu sup ini ya guys. Kemudian ini daun sup sudah kita siapkan ya guys. Ini dia ikan gembungnya ya guys. Sudah kita potong, sudah kita cuci, kita asamin ya guys. Kita berikan air secukupnya guys. Air secukupnya. Hop. Kira-kira jangan sampai tenggelam ya guys. Langsung kita masukkan ya guys. Bawang merah, bawang putih yang sudah digeprek, tomat guys, cabai rawit, kemudian daun sup, bumbu sup ya guys. Ini di mana aja ada dijual ya guys. Kemudian garam secukupnya ya guys. Terus kita masak. Oke, sudah hidup apinya ya guys. Tinggal kita tunggu saja guys sampai mendidih. Jangan lupa ya guys, ini paling utama guys, asam potong guys secukupnya guys. Kita masukkan. Oke, kita akan tunggu ya guys sampai airnya berkurang sedikit saja guys. Kemudian nanti terakhir kita masukkan daun sup ya guys. Jika airnya sudah mulai menipis guys, semakin sedikit kita masukkan ini daun sup ya guys. Tunggu sebentar, sampai sebentar saja baru nanti diangkat guys. Oke.